Ini gue pengen nyampurin sambelnya. Ini dia nih. Aduh. Nikmat tenan. Lekeli kelihatannya, guys. Aduh. Kalian pasti ngiler nih. Manganseo, guys. Oke, guys, jadi gue baru banget nganterin istri gue kerja di masa PPKM ini. Dan gue sempetin juga bikin konten biar bisa terus bikin inspirasi kuliner ke kalian. Dan gue saat ini ada di daerah Ragunan. Dan gue inget di sini tuh ada pecak yang enak. Namanya tuh Warung Betawi Haji Apen. Kalau kalian mungkin tinggal di daerah Jagakarsa atau di daerah Ragunan mungkin tahu ya, tapi untuk orang lain mungkin yang tinggal di daerah itu kurang tahu. Jadi gue pengen review Warung Betawi Haji Apen ini. Dan oh iya, gue pakai masker dari 3iMed. Ini masker udah berkualitas banget, dia udah ngikutin bener-bener standar keamanan dan juga kesehatan agar dapat bisa menangkal virus. Dan ini adalah tipe yang 3 layernya, dan gue juga bawa yang KN95 nya, guys. Dan dia nih udah bener-bener memang sering dipakai untuk profesional medis. Kalau kalian pengen masker ini, kalian bisa datangi toko apotek terdekat di tempat kalian. Kalian juga bisa kepoin Instagramnya 3iMed, kita gue kasih ya. Oke, ikutin vlog gue kali ini ya, guys. Dan kalau mau ke Warung Haji Betawi Apen, kalian parkirnya bisa di sini ya. Ya, parkirnya tuh di pinggir-pinggir jalan, guys. Jadi ini dia Warung Betawi Haji Apennya, kita nyebrang. Oh, ini dia nih. Ya, ada banyak pecak. Ini ada pecak gurame, pecak ikan mas, pecak ayam, pecak lele, ayam penyet. Sini juga ada sop kambing, ada daging. Wah, lengkap ya, guys. Japennya nih, guys. Oke. Eh, Pak, udah buka ya, Pak ya? Menunya aja tuh, Pak. Siap, menunya ada? Mana? Kita favoritnya pecak apa sih, Mas? Pecak gurame, Pak. Gurame ya? Gurame berapa di sini? Gurame 45, Pak, satu. Pecak gurame. Oke. Okay. Take away aja ya satu ya. Oke. Okay. Kita cobain pecak guramenya, guys. Udah itu aja dulu. Pecak gurame aja ya? Iya, pecak gurame aja. Yang paling terkenal memang itu kan di sini. Iya, pecak gurame. Haji Apennya masih ada nggak sih di sini? Udah mahrum. Udah mahrum ya? Nyali. Sekarang yang nerusin siapa? Apa? Sekarang yang nerusin siapa? Anaknya. Oh, anaknya. Oke. Okay. Ini sejak tahun berapa dia? Tahun 2005-2004. 2005-2006. Oke. Siap-siap. Oke, saya take away ya, Mas ya. Tunggu bentar ya, Pak ya. Siap.
Sekarang kan emang semua take away ya, nggak bisa makan ya. Dia bukanya dari jam berapa? 8. Oh, jam. Jadi di sini bukanya jam 8 pagi sampai jam 8 malam, guys. Tuh. Dia apa, memang bangunannya juga bergaya Betawi ya. Dan gua pesen pecak gurame yang paling tersohor di sini. Ntar kita makan di rumah ya, tapi di mobil tetap makan. Mas berarti anaknya ya? Iya, itu abang saya juga itu. Oh, ini abang juga. Saya pulang nggak apa-apa ya. Dari mana, Bang? Hah? Dari mana? YouTube, Pak. Oh. Kita arah saja. Bapak berarti anaknya Haji Apen. Ada berapa Pak anaknya, Pak? Anaknya yang hidup 7. 7 orang yang hidup. Yang hidup. Oh. Ada 10. Oh, ada 10. Yang sekarang masih hidup? Tinggal 3. Oh, sekarang masih 7-7-nya masih hidup sekarang. Bapak anak yang berapa? Dari yang sekarang 2 yang hidup. Oke. Kedua ya. Kalau yang ini 4. Siap. Berarti ini sejak tahun berapa sih, Pak, merintis usahanya? Kalau usaha kurang apa juga ya, Pak, yang jelas sih udah ada 15 tahun kali ya. 15 tahun? Udah, oh, 15 sana. Tahun ya, Pak ya. 3 tahun masih ada orang tua nih. Siap. 2004. Ya, 2004-2005 ya. 2025 2024 akhir ya. 2004 akhir ya. Sekarang dibungkusin kayak gitu ya, Pak ya, udah ya, Pak ya. Ah iya, buat yang karena model sekarang kan lagi PPKM. Iya, jadinya mau enggak mau kita. Di sini kalau online di mana aja? Kalau pesan online di GoFood. GoFood ya? Ya, kalau kita sama Grab udah enggak kerja sama. Oke guys, gue udah di rumah dan gue juga udah panasin ikan gurame Haji Apennya. Aduh. Jadi gue pengen nyampurin sambelnya. Ini dia nih. Aduh. Nikmat tenan. Luckily kelihatan ya guys. Aduh. Kalian pasti ngiler nih. Lihat, ini enak banget sih guys. Waduh, seperti apa? Ya, umpah. Wah, penampakannya guys. Oke. Gua ini dia nasinya. Dan aneh sambalnya. Ya. Gua langsung cocok dulu aja sambelnya guys ya. Aduh. Mau potong ikannya dulu guys. Aduh, mantap sini. Jadi untuk ukuran 40.000 termasuk pajak jadi 50.000, ini ikannya cukup gede guys. Ini lihat dong kalian, di ikannya cukup gede dan kuahnya nih yang bakal jadi favorit nih kayaknya. Oke, kita doa dulu ya guys. Gue udah cuci tangan juga. Oke guys, saatnya menyantap ikan gurame Haji Apem. Haji Apem, Haji Apen. Aduh guys, gue gak sabar ngeliatin kalian. Mangan sih yo guys. Hmm.
Waduh, ini enak banget, lekerli. Dagingnya tuh empuk, gurihnya enak. Ditambah dengan saus kuah dari pecaknya ini, aduh, gurihnya enak banget guys. Gue coba pakai ini ya, sambalnya. Gue cocol sambalnya. Makan sih ya guys. Ampun. Leker. Sambalnya juga pedesnya tuh nggak terlalu pedes banget, tapi bisa nambahin citra rasa si gurame pecaknya ini. Ini enak banget sih guraminya. Dagingnya lembut, empuk. Gue cobain ini ya kuahnya ya. Dia tuh asamnya tuh bener-bener bikin lagi gitu loh. Aduh, ini leker sih. Apalagi tambah sambelnya. Makasih yo guys. Tuh kuahnya bikin lagi. Jadi cara makan pecaknya tuh kalian satu-satu ya. Pertama kalian makan dulu ini seperti biasa. Lalu kalian seruput kuahnya kan. Wah, asam dari si pecaknya itu yang bikin aduh leker ini makannya. Wah, segar. Jangan lupa makan daun-daunannya guys ya, makan timun. Jadi porsi ini tuh bisa buat dimakan berdua atau bertiga gitu. Jadi walaupun harganya hampir 50.000 tapi ya worth it lah, worth it banget. Kuahnya juga enak banget sih. Ini sih kuahnya enak banget. Seger guys. Asamnya tuh bikin melek gitu loh.
dan cabenya tuh tipisan yang nggak pedas banget gitu. Jadi kalian aman lah kalau kalian yang nggak terlalu suka pedas. Ini masih worth it banget. Bentar ya, temen gue. Oke, untuk skor, gue kasih skor untuk gurame Haji Pak Apen ini 9,5. Dia tuh guramenya tuh dagingnya enak, lembut, gurih, dan juga porsinya juga lumayan besar ya, 40.000-50.000, kalian bisa makan untuk 2 atau 3 orang. Dan gue suka banget sama kuah pecaknya, asemnya itu pas banget, bikin melek. Cabenya juga gak terlalu pedas, cocok buat kalian yang gak terlalu suka pedas banget. Tapi ini bener-bener pedasnya tuh ninggalinnya tuh lama gitu loh berasanya, jadi makan pas siang-siang itu enak banget. Oke guys, terima kasih udah ngikutin vlog ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Share juga biar banyak orang yang tahu tentang pecak gurame Haji Apen ini. Main juga ke Instagram kami, Richardus Gunawan, dan juga Cerita Lasenja. Tetap sehat ya guys. Ciao.